And welcome back to episode 2, Crash Landing. Yep. So korang apa khabar? Sihat? Sihat? Okay. Sihat berapa? Bagus. Alhamdulillah. Aku pun kira sihat juga lah. Dan aku minta maaf episod lepas aku tak dapat nak cerita apa yang aku nak cerita. Pasal aku tak dapat. Ni aku dah tenang sikit. Aku tahu aku baru stop recording. Tapi aku rasa tenang dan aku rasa macam aku boleh cakap macam biasa. Sebenarnya cerita ni macam ni. Aku dah lama gila tak recording pasal aku berpindah rumah. Sebelum ni kan aku duduk kat Ceras. Aku duduk dengan akak aku. So sekarang ni pun aku still duduk dengan akak aku tapi akak aku pindah rumah. So ambil masa untuk aku pindah rumah dan microphone aku rosak segala. So yelah, aku tak ada masa untuk recording. I know YouTube is somewhat important to me, but family first, you know, family first. And aku nak cek crafting table. Ah, crafting table. And aku akan still buat video, jangan risau. Aku still buat video. Just that apa tu, aku nak kena buat balik macam awal, buat balik macam first time aku record, first time aku buat YouTube. Pasal first microphone aku rosak, secondly aku pun macam yalah, sekarang ni dengan duit segala semua tak ada. So that's why kau tak nampak aku buat series MMM dah. Pasal ya, macam aku cakap, aku tak ada duit and all of that lah. Kalau korang still nak donate, silakan, aku tak marah. Tapi aku rasa aku kena buat satu plan khas untuk siapa yang donate kat aku. Aku tak boleh buat donation donation village macam sebelum ni. Aku janjikan, aku minta maaf banyak-banyak. Tapi macam mana pun aku still ingat siapa yang donate dan aku akan buat something untuk siapa yang donate. Yeah, itu je lah yang aku nak cakap pasal seriously Vanilla Minecraft akan aku buat. Korang tunggu je, aku ada plan yang betul-betul korang akan, insyaAllah korang akan suka. Dan aku kena ada kayu. Dan kalau korang nak tahu detail lagi, nanti aku boleh, korang just komen kat bawah dan nanti aku boleh ceritakan lah pada episod akan datang ke atau apa itu punya. And aku nak cakap sikit pasal aku punya channel. Channel aku tahu dah lebih daripada 300 subscriber. Dan usually orang akan buat special video. Aku tak buat. Channel aku dah 1 year anniversary. And usually orang akan buat special video juga. Aku tak buat pasal aku tak ada masa nak buat. I know people adalah 2-3 orang yang tanya, bila kau nak buat anniversary video, bila kau nak buat apa tu, macam special video untuk kau channel. I want to if I have the time, if I have the money. Lagipun sekarang ni dengan microphone aku yang ni, aku macam alamak, tak sedap tu. Serius, microphone, kalau kau tengok channel video aku lama, aku rasa macam ni tak sedap gila kot. Aku rasa macam plain, noise video bukan main kuat. Aku macam, memang aku macam tak suka baik ni, tapi dia murah. Lepas tu pun aku ada duit sikit. Apa tu, family aku ada buat masa apa tu, jual-jual lah silap, jual-jual catering. So aku tolong dan aku dapat duit sikit aku dalam berapa, RM20 tu. So aku guna RM20 tu untuk beli microphone ni lah. And here I am. I know semua orang cakap audio is important for YouTube, but what can I do? Aku tak ada duit untuk beli microphone. And that's why aku teringat pasal donation tu. Pasal sekarang ni aku ada banyak plan untuk aku punya channel. Aku plan nak beli microphone baru. Aku plan nak beli webcam. Pasal korang ada ramai juga, taklah semua, tapi ramai juga yang suggest untuk aku buat face cam dan so on and so forth lah, macam benda-benda macam tu. And I really want to do it, but I don't have the material or the money to do everything you want. That's it. Bukannya aku yang tak nak, tapi aku tak ada kesempatan nak buat. So sekarang ni aku just apa tu, kumpul semua dust yang ada so that aku nanti boleh dapat iron sebanyak mungkin. Pasal ada quest kat sini untuk kita. Oh, dah pecah. Repair.
ada request kasi untuk kita dapat air, dan nanti aku tunjuk kau macam mana nak dapat air lah. Dan aku kena secepat mungkin cari cari makanan ni. Gila stres ni macam benda tu. Okay, dia nak terbakar. Aku dengar macam kat belakang tu. Tak ada tulang untuk buat benda tu. So, let me get all this wood first. Nanti kita akan terus submitkan. Aku rasa ada yang kita boleh submit. Nanti water kita boleh submit. Food jerky pun aku kena ada water flush. Aku tak ada lagi. Tak apalah. Yang ni pun aku cuba buat secepat mungkin juga lah. So, ni pun nak malam. So, bagi aku dapatkan wood semua ni. Dan nanti aku kasi apa balik. Okay, kejap. Okay, masuk. Dah malam. Okay. First thing first. 1, 2. Tutup. Okay, good. Pintu aku dah tutup. Usually orang, biasakan orang buat macam ni tau. Dia tutup depan ni. Tapi aku macam-macam kecil rumah ni. So, aku besarkan sikit lah. I'm hungry. Oh, tak cukup. Alamak, aku tak cukup. Buat ini, patut tadi aku ambil kabus tu. Okay. Oh wait, aku ready. Oh wait, aku dah call. Kejap eh. Siap call. So aku dah tak tahu lah aku dah buat apa ni. Aku dah lupa dah. Kejap. Weh, dia kat luar weh. Aku baru nak hantar mu. Sebenarnya plan aku sebenarnya nak buat apa tu mu. Aku tengah lapar ke? Oh, I'm starving. This is my only food. Sebenarnya aku nak apa tu buat shifter, bukan shifter, barrel malam ni untuk dapatkan dirt. Aku sini ikut. So aku perlukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, good. So kita tenangkan diri. Kita letak buku ni. So ni aku nak apa tu. 2, 3, 4, 5. Okay. Jaya, bagi aku fikir. Bagi aku mana aku punya. Awesome creeper. Shut the fuck up. Okay, dah aku dah tenang. Aku dah apa tu tak bercakap selama 5 minit. Sebenarnya aku sebenarnya yang pasal channel aku ni, aku still nak buat yang apa tu benda-benda macam special semua aku still nak buat, tapi aku tak tahu bila je aku nak buat. Pasal first thing first, aku kena ada masa dan aku kena tahu apa benda aku nak buat. Pasal aku still tak tahu lagi. Plan aku adalah cuba nak buat macam PewDiePie. Dia dah berapa ribu tu. Dia review balik first episode dia. Dan aku pun rasa nak buat macam tu juga. Where I am today is where I started before. Itu yang aku suka ayat tu daripada Tom Scar. Tom Scar YouTuber jugalah. Dia ada buat video di YouTube. Dia cakap macam tu. Dan aku pun rasa macam, yeah. And that's why I want to watch my videos back and look at my noobs. Pasal aku first time tengok. Itu salah satu plan aku lah. Pasal channel aku pun aku tak tahu. Aku nak kumpul duit pun aku tak tahu. Aku nak kumpul duit untuk beli microphone. Itu yang kita, itu yang aku tengah fikirkan. Microphone ni mahal lah. Microphone yang apa tu, USB microphone yang kita boleh guna untuk record biasa, harga dia 200 tau. Kau murah tau, 299. Aku kerja loyal sekarang ni, so aku dapat tahu harga semua. Yang aku dapat jumpa dia dekat Radio Shack, dia dekat Times Square, dekat ground floor. Dia jual blue, dia macam, kalau korang tahu dia macam, tu tak snowball blue ape dia dah. Itu yang professional pun dia, kebanyakan podcast dia akan guna microphone tu. Harga asal dia dalam 1000 lebih. Tapi apa tu, ada ni dia ciplak dia, dia bukan original dia. Dia nak sama sajalah. Yang tu harga ni dalam 289. Aku rasa macam aku nak beli yang tu.
Tapi itulah dia macam harga dia pun boleh tahan juga. Ataupun aku beli-beli mikrofon untuk DSLR. DSLR ke kadang-kadang ada mikrofon-mikrofon macam Rode, RODE punya mikrofon kan. Itu pun boleh juga, itu harga dalam almost the same, just that beza dia kalau Rode tu, RODE tu dia macam original boleh lah. Kalau macam yang Snowball yang aku tengok kat apa tu Radio Shack tu, itu bukan original, itu ciplak punya sebenarnya sikit. Aku rasanya buat donation pun khas untuk tu kot. Dan ada good, ada goal-goal yang tertentu. Kalau aku sampai ke goal tu, aku akan donate sendiri, aku akan duit sendiri untuk macam tu. Macam contohnya yang aku fikirkan dalam seminggu, kalau dalam sebulan aku dapat 1000 view, aku akan donatekan RM10 ke tabung tu, tabung mikrofon aku tu. Dan macam tu lah. Kalau tak, kalau tak, tak, kalau kau nak donate boleh. Hadiah dia aku tak tahu, aku harap aku boleh tolong dengan benda tu. Pasal aku bimbang lah mikrofon tu, dan aku tahu aku tak akan dapat beli mikrofon tu kalau aku kupon sendiri. That's the problem right now. Macam aku tadi, aku siap recording dia, aku cuba tengok balik video aku tadi kan, suara dia memang tak sedap. Aku consider, aku sekarang tengah berfikir aku nak release ke tak series ni sekarang ni, ke nak tunggu aku beli mikrofon dulu. Pasal I really hate the quality of this microphone. Kalau korang ada opinion, korang beritahu kat bawah pasal aku. Memang nak tahu saya kan, okey tak okey. Aku buat ni pun aku rasa aku nak buat 2 je episode, dan aku nak releasekan untuk 2 minggu dulu. Tak tahulah speaker, just untuk nak tengok quality microphone ni okey tak okey. Pasal I really 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 hate this microphone. And korang sekarang tengah tengok aku buat benda ni, mesti bosan kan? Well, this is a test. This is a test. Flickering H2. So, let's watch it. Banyak je barang yang kena. Okay, sekarang dia cakap so kita buat dirty water. Dirty water adalah kita ambil glass dan kita ambil dirt yang kita ada, dia akan buat dirty water. Kita boleh minum dia ni pasal kita kan perlukan air untuk hidup kan. Pasal kita nampak kat bawah sana tu ada air. So dirty water, kita submit. Dan nanti kita boleh gunakan ni sebagai contohlah, contoh macam so kita nak buat air, kita just ambil dirt tadi tu, kita ambil glass, dia akan buat apa tu dirty water. Kita akan guna flis. Tak ada. Kita akan guna flis dan dia akan basah dan dia akan jadi apa tu ni lah, water bottle biasa lah. Water bottle buat dia setek, dia akan dan itu kita boleh letak dalam kita punya camel pack ni. So kita akan minum air supaya dia tak sejuk. Cold water, I don't want cold water. So dalam game ni selalunya kalau first first 2 or 3 days aku fokuskan air dengan makanan, itu yang aku selalu fokus ke terus. So yeah, and this will be a short video. Pasal macam mana pun aku memang malu sikit nak record dengan audio quality macam ni. Korang pun minta maaf lah episode ni pendek sikit. Macam mana pun aku tak akan record episode 3 selagi aku dapat feedback dari korang. Episode pertama aku terus, korang please beritahu. Walaupun aku tak cakap pasal benda ni, dan episode 2 nanti kau pun dapat jugalah. Dan komen je apa yang kau suka, apa yang kau tak suka. Dan well, I have to get going now. Sorry, this is a boring episode, but this is all I can do. This is all I can do. I will see you in the next episode. So, Assalamualaikum.